Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Udah makan siang belum? Nanti makan siang saya sudah ini. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dilancarkan rezekinya dan menjadi calon penghuni surga. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'da. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini yang mendung. Mendung belum berarti hujan ya. Semoga pertemuan kita ini menjadi salah satu ibadah untuk kita bersama. Menjadi salah satu amal baik yang bisa menjadi salah satu saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah akhlak manusia dari akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik, kepada akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh pembunuhan, kepada zaman teknologi yang canggihnya luar biasa saat ini. Semoga kita termasuk di antara hambanya yang bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Yang saya hormati Ibu Desiana Sari Dewi, tanya agar tidak lupa terkait adab berbicara dalam Islam apa saja sih? Kadang kita sebagai manusia suka lupa menjaga dua bibir, betul tidak? Ceplas ceplos gitu ya, nggak tahu orang lain tersinggung, yang penting ada suara. Jangan sampai kita termasuk golongan orang tong kosong, nyaring bunyinya, nyaring nggak ada isinya. Tapi jadilah kita seperti tahu isi, tahu-tahu isi. Kayak kalau tahu isi itu kalau ditambah isinya ya enak sekali ya. Ada isinya misalnya cobro, ada isinya sayuran, ada isinya bakso, ada isinya bihun. Yang paling enak itu kalau saya, itu tahu rasa bihun. Kalau saya kan selera suka-suka ya. Artinya apa? Ketika kita berkata itu utamakan kualitas dan ada isi. Mohon maaf saya bergerak ya. Tujuannya biar bisa melihat semua audiens. Audiens yang cantik-cantik, masya Allah luar biasa. Cantiknya luar biasa ya. Bidadari surga, bukan bidadara. Ya, bidadara itu laki-laki bidadara. Nah, jadilah seperti tahu isi, ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Kalau kita bersuara dan berkata ada isinya, ada manfaat yang diambil orang lain, secara tidak langsung saat itu kita sedang berbuat baik. Tapi kalau sampai kita berkata tapi membuat orang lain resah, bunda fulana, mendingan tidak usah bersuara. Saat ini apakah Bu Desri perlu bersuara? Perlu. Karena diminta. Amar ma'ruf nahi munkar. Tunjuk tangan yang tahu. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Gak ada tahu? Satu?
dua, tiga, hangus hadiahnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada yang baik-baik. Nahi mungkar itu melarang dari yang tidak baik. Kembali kepada adab berbicara dalam Islam, yang pertama adalah adabnya itu kita menjaga lisan. Menjaga lisan. Coba kita koreksi diri kita masing-masing, ingat-ingat dan ingat lagi, selama ini saya berkata-kata, mengeluarkan kata dari lidah saya, dari mulut saya, apakah sudah memperhatikan kata yang dikeluarkan? Apakah sudah dijaga lisannya? Ya, langsung nanya aja. Kalau misalnya kita udah bilangin yang baik, terus orang itu nggak terima, dia ngomong sama temennya atau apa, kita itu harus gimana? Ada pertanyaan menarik nih, kayaknya ini ngena banget nih sama orang lain. Ya, dan dia pernah mengalami sendiri mungkin ya. Sudah pernah mengatakan yang baik, ya, tapi dia tidak menerima, malah menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang dia tidak terima itu, jadinya nanti jadinya ghibah gitu ya, apalagi kalau kata-kata yang disampaikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam aja. Diam aja. Karena kalaupun kamu harus berusaha mengkonfirmasi apa yang kamu sampaikan ke mereka, belum tentu dia bisa menerima. Saat itu diamlah. Dan biar waktu sendiri yang menjawab perkataan kamu itu benar. Saya pernah mengalami itu. Pernah suatu peristiwa, kita sudah menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tapi kayaknya ada sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak percaya. Maka pada saat itu saya diam. Ini pengalaman pribadi. Kemudian karena kuasa Allah, Allah tunjukkan kebenaran itu tanpa kita harus berkata-kata dan harus menjelaskan. Karena kalau kita tetap menjelaskan saat di posisi itu, orang lain tidak akan percaya, dibilang kita membela diri. Ya betul tidak? Betul. Dibilang kita membela diri, padahal bukan membela diri, niat kita meluruskan. Karena memang itu tidak sesuai dengan yang kita lakukan. Ya. Tapi ada Allah yang Maha menunjukkan kebenaran. Tenang aja. Tepuk tangan untuk yang bertanya. Terjawab ya? Ya Pak, ya, nanti waktu akan menjawab. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Oke, ini menarik ini materi ini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Lianta dari kelas 12 APD. Ini saya izin bertanya Bu. Silakan. Bagaimana kalau kita berbicara tapi itu demi kebaikan orang lain? Contohnya, contoh kecil mungkin saya orang itu pakai produk itu, orang itu nanya, produk ini bagus gak sih di saya gitu. Terus kita jawabnya bagus, padahal itu gak bagus. Bagus betul sebenarnya, saya pengalaman pribadi juga ini. Jadi dalam, sebetulnya ada sebuah cerita, tapi karena waktu kita yang terbatas, maka ceritanya kita undur. Boleh nanti kami cari sekali. Dusta yang tidak boleh itu seperti apa? Ya sebenarnya. Tapi kalau berdusta itu untuk kebaikan, untuk menjadi pribadi seseorang lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu boleh. Berdusta yang tidak boleh itu bilang terlambat. Ada siswa WA ke saya, Bu, izin tidak masuk hari ini karena sedang sakit. Dia pakai HP orang tuanya untuk WA saya. Seakan-akan orang tuanya yang WA. Jadi kan saya konfirmasi karena saya sudah mencurigai anak tersebut, saya telepon orang tuanya, kata orang tuanya, anaknya berangkat Bu. Itu dusta yang sangat dilarang dalam Islam. Ya, berdusta mengatasnamakan orang tua untuk tidak hadir ke sekolah bilangnya sakit, padahal tidak sakit. Sebetulnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri untuk setia. Kita ya, terjawab sudah ya. Apa-apa, insya Allah. Ada lagi? Silakan. Kita nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hilda dari 12 TKJA. Izin bertanya sih. Tadi kata ibu, sebisa mungkin kita hindarin perdebatan ya. Betul. Kalau misalnya ikut lomba debat gimana? Beda lagi ceritanya. Tapi bagus pertanyaannya,
yang bertanya. Jadi saya jadi ingat dalil Allah ini. Kita itu kan tidak boleh makan babi. Tidak boleh. Tapi menjadi boleh ketika jadi obat. Karena itu paman itu roh kailah bagi wala adi kala isma'alim. Barang siapa yang terpaksa melakukannya dan tanpa keinginannya, maka tidak ada dosa baginya. Ini ayat yang berbicara. Kamu boleh cek di dalam Al-Quran itu ya, yang larangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan bagi-bagi dan seterusnya. Kemudian di kelanjutan ayatnya dikatakan pemeliktur wira bagi wala adi wala isma'alim. Nah, kasus yang disampaikan oleh teman kamu ini beda. Posisinya adalah dalam keadaan lomba debat. Memang harus berdebat di situ. Karena kalau tidak berdebat nanti enggak menang. Beda keadaan. Di sini perdebatannya adalah dalam sebuah majelis. Kita sedang bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah pendapat. Kemudian kita sudah menyampaikan pendapat yang benar, orang lain kekeh dengan pendapatnya yang salah. Bahkan suara kita tidak didengarkan. Maka daripada kita mempertahankan perdebatan itu, lebih baik kita diam. Nanti akan waktu yang akan menjawab bahwa perdebatan yang disampaikan saat itu kita sudah menyampaikan yang benar. Ya, jadi kalau dalam lomba debat boleh berdebat. Kan ditentukan juga waktunya itu. Dan perdebatannya juga ada syarat-syaratnya dalam lomba debat, tidak sekedar berdebat, gitu ya. Oke, bagus, pertanyaan sudah 3. Masih ada waktu enggak pembawa acara? Mana orangnya? Masih ada? Masih, oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Banyak-banyak bertanya. Kalau dalam posisi seperti ini boleh banyak-banyak bertanya. Yang enggak boleh banyak-banyak bertanya, udah jelaskan berulang-ulang, enggak ngerti-ngerti juga masih nanya, nanya. Kamu nanya gitu. Nanya terus gitu. Ya, silakan kalau ada yang masih penasaran. Set, udah nggak ada, oke ya, baik. Jangan diangkat-angkat tangan temennya, jangan dipaksa, ya nggak boleh. Sesuatu yang dipaksa itu gak enak. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan, ya. Sesungguhnya segala pertemuan itu datangnya dari Allah, bukan sebuah kebetulan. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya bukan sebuah kebetulan, tapi semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Apapun yang saya sampaikan pada kesempatan ini, jika baik dan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada yang salah yang saya sampaikan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Karena saya adalah manusia, bukan malaikat. Dan setiap manusia itu akan selalu digoda oleh syaitan. Karena memang itu adalah perjanjian Allah dengan syaitan itu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.